Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah taala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fahmin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlulluk datar li lisani yafqahu qawli wa ja'ali wazirah min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan lagi di dalam kitab yang baru, walaupun ilmunya sedikit tak baru. Akan tetapi ilmu ini jarang dibahas dimanapun, tak di Indonesia, di Malaysia, atau dimanapun. Ilmu ini sangat jarang sekali dibahas karena sudah menjadi hal-hal yang aneh dan pelik. Hal-hal yang pelik. Jangankan ilmu yang akan kita baca, yaitu ilmu makulat, mungkin ilmu-ilmu yang terkenal macam usul fikih, soroh minal goroib, soroh minal goroib, apalagi dakgah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak kamin ilmil kalam wa ilmil apa namanya? Ilmil jadal. Ilm-ilm yang mungkin menjadi takhasus di dalam kuliah university sudah soro minal ghoraib wal ajaib. Dan ilmu yang kita bahas ini namanya ilmul makulat. Ilmul makulat. Dan kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Ta'riful Makulat li Abi Alyan Asy-Syafi'i. Dan kita sudah apa namanya mengetahui bagaimana Abi Alyan Asy-Syafi'i ini. Beliau adalah Azhari dari Azhar Mesir, wal Allamah Asy-Syaikh Al-Fadhil Muhammad Abi Alyan Al-Marzuki Asy-Syafi'i. Ulidavi apa ini? Kafar atau kufur? Mana orang ada di Azhari, mana Azhari? Kata Azhari, so apa bacanya? Kafar wala kufur. Tempat ini selepas kafru itu ada apa? Ali Ghali. Kafru ya? Ali Ghali bisyarkiyah. Bisyarkiyah. Wa ta'allama bil Azhar wa tufiya bil Qahirah. Walahu kutubun minha al-lu'lu'ul mandum bimabadi'il ulum. Dan beliau mempunyai kitab namanya Al-Lu'lu'ul Mandum Bimabadi'il Ulum wa Musyahadatul Insaf ala Syawahidil Kasyaf. Dan yang ketiga adalah Khulasatu Ma Yuram Min Ilmin Kalam. Dan kitab ini kitab yang sudah ditahqiq oleh Syekh Said Mujud PDF di saya dan pernah dibaca sedikit di dalam Madrasah Ba'alawi yang ada di KL sini ketika Syekh Said datang Malaysia. Wa Risalatul Fil Makulat wa Huwa Kitabunan Awal. Wahwa kita benar awal. Ilmu makulat ini adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting. Banyak sekali orang-orang itu cakap bahwasanya ilmu makulat ini termasuk ilmu-ilmu yang la faedata fihi, yang tidak ada guna atau sia-sia. Sebelum kita menjelaskan apa faedah ilmu makulat, apa faedah ilmu makulat, kita harus mengetahui bahwasanya apa sih sebenarnya makulat ini. Orang yang pernah belajar mantik pasti mengetahui ada yang namanya nau jenis. Ada macam, ada jenis. Orang-orang IPF Finance ketika menjelaskan masalah riba pasti ada hubungannya dengan jenis dan macam. Karena yang namanya riba ada dua. Ada yang namanya riba buyuk, ada yang namanya riba duyun. Ketika riba buyuk, riba di dalam jual beli, ada yang namanya jual beli dalam kasus riba yang harus saman wal musman, itu harus sama jenis, sama jenisnya, walaupun mungkin beda macamnya. Sama jenis beda macam ada nama riba, sama jenis dan macam nama riba yang lain. Karena itu apa namanya ilmu makulat ini termasuk ilmu yang sangat penting, karena dia itu adalah juz'un dari mantik, juz'un dari mantik, sebagian dari mantik. Dan dia hanya membahas di ajnasul aliyah, ajnasul aliyah, jenis-jenis yang paling tinggi. Karena kita mengetahui ada yang namanya di kuliahul khomes, ada yang namanya jenis, ada yang namanya macam. Contohnya
manusia itu jenis makhluk hidup, makhluk itu jenis apa, jenis apa, jenis apa, jenis apa, sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu kita namakan dia itu makulat. Kita hanya membahas jenis yang paling tinggi. Karena itu dikatakan pembahasan makulat ini adalah al-ajnasul aliyah. Contohnya kalau kita contoh lagi masalah beras, nasi, makanan pokok orang-orang Asia. Apa jenis di atas beras? Makanan pokok. Nanti beras itu mempunyai macam. Ada yang namanya beras, kalau di Indonesia ada Bramo, ada Raja Lele. Kalau di Malaysia ada beras basmati, ada beras apa lagi? Beras merah, ada beras hitam. Saya melihat di Giant ada namanya beras perang. Saya bacanya beras perang, macam mana ini beras nang perang, saya bilang tata, beras merah. Ini bukan jenis yang berbeda karena dua-duanya sama-sama beras. Akan tetapi kita yang namanya jenis itu adalah sebuah hal yang lebih umum daripada beras, yang mencakup beras dan selainnya yang berbeda jenis. Contohnya makanan pokok. Makanan pokok ini mencakup beras, gandum, jagung, hal-hal yang lain semisal beras yang menjadi makanan pokok negara-negara tertentu. Kita tidak membahas tentang makanan pokok di dalam makanan, tapi jenis di atas makanan pokok. Apa jenis makanan pokok? Makanan. Karena tak semua makanan makanan pokok. Ada lagi jenis di atas makanan. Terus seperti itu sampai di hal yang paling tinggi. Intinya ilmu makulat ini adalah bagian awal dari segala dunia ini. Ketika dunia yang ada yang kita di dunia ini kita bagi menjadi bagian-bagian awal itu terbagi menjadi 10. Itulah yang namanya ilmu makulat. Karena itu Syekh Sa'id Khodjah dalam kitabnya Kifayatus Sa'i mengatakan al-bahthu fil makulat wa bahthun fi asli wujud. Pembahasan dalam ilmu makulat adalah pembahasan di dalam aslul wujud. Maknanya yang ada di dunia ini kalau kita pecah-pecah, kita analis menjadi bagian-bagian terkecil, semuanya akan kembali ke 10 unsur. Ke 10 unsur. Lah unsur inilah yang akan kita bahas di dalam makulat. Dan orang-orang ketika belajar makulat itu, mereka faedah dari belajar makulat itu mereka akan berubah cara pandang mereka ketika menanggapi sebuah hal. Bagaimana seseorang itu menanggapi jika dunia ini semuanya adalah waham, adalah khayalan saja. Dan orang yang menanggapi bahwasannya di dunia ini ada hakikat. Orang yang berpikir di dunia ini ada waham, cara berpikir mereka akan berbeza dengan orang yang berpikir di dunia ini ada hakikat. Karena semua perbuatan kita itu bersumber dari apa yang kita yakini. Ketika ISIS itu mengebom, kenapa? Apa? Kenapa dia mengebom? Karena itu bersumber dari apa yang dia yakini terhadap agamanya. Begitu pula ketika kita lihat kenapa orang-orang komunis ketika itu membunuh. Kenapa? Karena bersumber dari apa yang mereka yakini terhadap sebuah akidah, terhadap sebuah akidah. Kenapa orang-orang komunis tak suka agama? Karena mereka meyakini yang namanya agama itu adalah candu. Adalah candu atau candu dadah, adalah dadah bagi sosial, bagi mujtama. Bagi mujtama. Intinya apa yang kita lakukan bersumber dari apa yang kita yakini. Begitu pula bagaimana interaksi kita terhadap alam semesta ini, terhadap manusia di sekeliling kita, itu adalah hasil dari nadroh kita terhadap alam semesta ini. Ketika kita meyakini bahwasanya alam semesta ini semuanya adalah khoyalah, cara interaksi kita terhadap alam semesta yang termasuk di dalam itu tetangga kita, ayah, ibu, dan anak kita akan berbeza. Ketika kita menyangka dan beranggapan dan meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah sesuatu yang ada, adalah sesuatu yang ada. Ketika kita meyakini bahwasanya yang namanya cinta dan benci itu adalah sesuatu yang mungkin kita hasilkan, akan berbeza. Kita punya
interaksi untuk menghasilkan cinta dan benci itu terhadap Nadratul Mutakallimin, yang mana cinta dan benci itu adalah hal yang tak mungkin kita ambil kecuali mukadimah atau efek-efek dari cinta dan benci. Dari situ orang-orang itu akan mengetahui pentingnya ilmu makulat. Dan banyak sekali orang-orang itu mengatakan bahwasanya belajar ilmu makulat itu sia-sia. Dari apa yang sudah saya jelaskan, bagaimana pentingnya ilmu makulat, yaitu pentingnya ilmu makulat adalah ilmu makulat itu akan berefek terhadap perbuatan kita sehari-hari. Karena perbuatan kita bersumber dari apa keyakinan kita, dari apa yang kita yakini terhadap alam semesta ini. Itulah pentingnya ilmu makulat. Dan ilmu makulat, ketika kita belajar ilmu kalam dan mantik dan ulumul akliyah ini, orang yang tidak mengetahui ilmu akliyah ini kotil. Ilmu makulat ini, kalau tak mengetahui ilmu makulat ini, kotil teman-teman. Dia tidak akan bisa untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi ketika tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Dulu ketika saya belajar Syarhul Nasabiyah dengan Syekh Said Fodan, beliau mengatakan bahwasanya, apakah kalian sudah pernah belajar makulat? Belum. Beliau marah, bagaimana Anda belajar Nasabiyah tapi Anda masih belum belajar makulat? Kalau saya tahu dari awal kalian belum belajar makulat, niscaya saya tidak akan mengajari kalian Syarhul Nasabiyah. Karena itu beberapa mustawa di dalam ilmu kalam dan mantik ya tawakof, terpulang kefahaman ilmu-ilmu tersebut di level tertentu terhadap fahmul makulat. Dan fahmul makulat ini ya tak lama sebenarnya. Sebagian guru menghatamkan makulat ini satu kali pertemuan. Syekh Said Fodan menghatamkan kitab ini 4 kali pertemuan. Dan saya sudah membaca semuanya 4 kali atau 5 kali pertemuan. Sudah mendengarkan semuanya. Dan di dalam Kifayatul Sa'i ini Syekh Said Fodan membuat syarah untuk kifayat apa namanya makulat. Makulat ini dalam kitabnya Kifayatul Sa'i, beliau menghatamkan ini sekitar 11 atau 12 kali pertemuan. Tak lama sebenarnya, akan tetapi sangat penting. Dia sikit tapi penting. Itulah ilmu makulat. Karena itu saya insist untuk belajar ilmu makulat sebelum kita naik level untuk belajar ilmu kalam di next level atau ilmu mantik di next level. Kenapa? Karena li ahmiyati fanil makulat ini. Li ahmiyati fanil makulat. Kemudian banyak orang itu mengharamkan makulat karena makulat itu ada hubungannya dengan falsafah. Ada hubungannya dengan falsafah. Dan ini adalah kalamun batil. Kalamun batil. Karena yang namanya falsafah itu adalah nadorun fi aslil wujud. Yang namanya falsafah itu adalah nadorun fi aslil wujud. Ilmu falsafah adalah ilmu yang melihat di dalam aslul wujud. Yabhas fi asli wujudil insan. Apakah ilmu seperti itu? Apakah ilmu seperti itu haram? Tak. Apakah ilmu seperti itu haram? Dan Syekh Said Fodan ketika kita awal membaca Muhlithul Lab, di sana Syekh Said Fodan berdiskusi, mendiskusikan dan mengkritik fatwa Ibnu Shalah di dalam pengharaman ilmu mantik karena dia itu dari filsafat. Innal mantik muqaddimatun lil falsafah. Wal falsafatu syarrun li dzatiha wa muqaddimatu syarri syarrun. Fal mantiku syarrun. Ketika kita menganalis ke mukaddimah sughra dan kubra, kita akan mengetahui bahwasanya mantik itu syarrun. Ketika dia itu syar, fayahrum dirasatuhu, fayahrum dirasatuhu. Kemudian Syekh Said Yunakis bahwasanya yang namanya mantik itu belum tentu digunakan untuk mempelajari filsafat. Bahkan yang namanya ilmu mantik itu adalah ilmu dasar dari segala ilmu. Maknanya semua ilmu apapun itu akan bergantung dan membangun pondasi-pondasinya di atas pondasi ilmu mantik. Kemudian Syekh Said Fodan mengatakan wal falsafatu syarrun. Wal falsafatu syarrun. Dan ini yunaqash fihi. Laisa al falsafatu syarrun bidzatiha. Karena yang namanya falsafah itu ada beberapa terbagi menjadi dua. Ada yang namanya falsafah ilmiah sama falsafah al-amaliyah. Yang namanya falsafah amaliyah adalah tadbirul manzil sama siyasah syariah. Dan tidak ada
satu pun ulamaul Islam yang yuharrimul falsafah al-amaliyah. Kenapa? Karena itu termasuk di dalam babul amal. Dalam babul amal, bagaimana cara kita untuk berpolitik, bagaimana cara kita untuk mensiasati rumah, mensiasati office, itu semuanya masuk di dalam falsafah. Itu yang namanya falsafah al-amaliyah. Adapun yang kedua yaitu al-falsafah al-ilmiyah, dan itu adalah ilmu tabi'iyah, wariyadiyah, wal-ilahiyah. Ada tiga ilmu. Intinya yang namanya filsafat itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah filsafat al-amaliyah, yang kedua adalah filsafat al-ilmiyah. Filsafat amaliyah adalah ilmu siasah, yang kedua adalah tadbirul manzil. Yang namanya as-siasah al-ilmiyah terbagi menjadi tiga, yaitu at-tabi'iyat, wal-riyadiyat, wal-ilahiyat. Siapa yang dari ulama Islam mengharamkan tabi'iyat? Tak ada. Bahkan yang namanya tabi'iyat itu fisika. Bahkan ada jurusan, saya tak tahu macam mana di Malaysia, di Indonesia itu setiap orang yang sampai apa namanya high school pasti ada tiga jurusan. Anda anak bahasa, IPA atau IPS. Saya tak tahu sekarang macam mana, dulu zaman saya masih high school macam itu. Jangan dikira saya tak pernah high school, saya juga pernah high school. Ada tiga jurusan, bahasa, IPA, IPS. IPA ini ya ini tabi'iyat. Tabi'iyat. Tabi'iyat bagaimana tentang akhlak, bagaimana tentang madah-madah yang ada. Itu semuanya masuk di dalam IPA. Dan tak ada satu orang pun, satu ulama pun yang mengharamkan ilmu filsafat dari segi tabi'iyat. Yang kedua adalah riyadiyat. Siapa yang nak mengharamkan math? Tak ada. Bahkan itu sangat penting sekali. Problemnya ada di yang ketiga, yaitu al-ilahiyat. Nah, di sini problemnya. Karena yang namanya ilahiyat ini hubungannya ada dengan aqaid falasifah al-batilah, macam ulul asyrar, macam illah wal ma'lul. Semua itu adalah ada di dalam ilahiyat. Kemudian, apakah mempelajari ilahiyat yang batilah itu batil? Yang mana makulat ini termasuk bagian daripada al-ilahiyat, termasuk bagian daripada al-ilahiyat. Dan apa namanya, dari pertama kita melihat dari lima bagian ini, empat bagian muttafaqun ala hilih. Muttafaqun ala hilih, sepakat tidak ada pengharaman. Karena itu, pengharaman filsafat secara umum batilun. Kemudian problemnya ada di ilahiyat. Ilahiyat ini walaupun dia itu salamna, memang benar di dalamnya itu ada apa namanya dasais, ada akidah-akidah yang tak benar yang ada di dalam filsafat. Apakah semacam itu haram untuk dipelajari? Alal mu'tamad, tidak haram dipelajari untuk orang yang sudah benar-benar mengetahui aqaid Islamiyah dan tidak takut ketika membaca kitab-kitab itu dia akan tertarik dan ikut terseret dengan arus falasifah. Bahkan mempelajari ilmu itu hukumnya fardul kifayah. Mempelajari hukum apa namanya ilmu-ilmu yang batil itu fardul kifayah. Syekh Said dalam kitabnya Kifayatus Sa'i ini memisahkan terhadap sihir. Siapa yang tak tahu sihir? Bukankah sihir itu haramun lidhati? Akan tetapi apakah mempelajari sihir haram? Kita mengetahui bahwasanya sihir itu syarrun lidhati. Akan tetapi apakah mempelajari sihir haram? Naqala kalaman li ahadil ulama, Syekh Said menukil dari beberapa ulama, sihir itu boleh dipelajari di dalam dua kategori. Yang pertama, jika dia ingin bisa mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Yang kedua, jika dia ingin mempelajari sihir agar bisa untuk melepaskan dari gangguan sihir. Di dua hal ini ada cara, ada rukhsah untuk mempelajari sihir. Itu di dalam ilmu sihir yang syarrun lidhatiha. Bagaimana kalau kita melihat di dalam ilmu makulat yang masih ada ikhtilaf fihil ulama bainal mujawiz wa muharrim wa mujib. Dan wallahu a'lam, bagi kita orang-orang yang mengetahui hal-hal seperti ini, mungkin saja hukum belajar ilmu makulat dan falsafat itu bagi kita itu bukan cuma boleh akan tetapi fardul ain. Akan tetapi fardul ain. Karena yang namanya filsafat itu fardul kifayah.
Akan tetapi fardhu kifayah ini mungkin bisa menjadi fardhu ain kalau tak ada yang mampu mempelajari kecuali Anda. Seperti orang mensolati mayit hukumnya fardhu kifayah, tapi kalau tak ada orang lain selain Anda, macam mana kalau tak Anda solatkan, tak ada yang mensolati. Seperti jika Anda di dalam sebuah desa yang tidak ada kecuali Anda dan mayitnya itu, semuanya orang non-muslim semua, ketika itu mensolati mayit dan memandikan mayit bagi Anda hukumnya fardhu ain. Begitu pula kalau kita melihat di dalam ilmu falsafah, dan min dimniha adalah ilmu makhulat. Kalau kita melihat tidak ada orang yang mampu mempelajari ilmu itu selain kita, maka belajar ilmu itu adalah fardhu ain. Maknanya kalau kita tidak mempelajarinya, kita akan berdosa. Itulah yang namanya fardhu ain. Wallah, jika kita lihat orang banyak sekali mempelajari apa namanya, membangun, punya uang sikit, bangun pesantren tahfid. Betul apa tak? Pesantren tahfid. Kita lihat tuh, tahfid itu penting sekali. Tapi bukankah tahfid itu sudah tugasnya sudah sempurna? Maknanya untuk tahfid itu gunanya untuk apa sih? Tahfid itu gunanya untuk menjaga Al-Qur'an dari pemalsuan. Perlu berapa orang? Perlu berapa hufat agar Al-Qur'an ini terjaga dari kepalsuannya? Tak jadi palsu. 1000? 2000? 3000? 4000? Oke lah, 10.000. Apakah di Malaysia ada 10.000 hufat? Lebih. Sekarang kalau kita lihat ilmu kalam, untuk menjaga akidah kita perlu berapa mutakallimin? 10.000? Perlu? Ada? Mungkin kalau saya ingat sebutkan 10 mutakallim di Malaysia, Anda akan bingung. Betul apa enggak? Sekarang ini adalah fardhu kifayah dan tidak terjadi. Allah akan tanya, kenapa tidak ada? Halaka ubud. Karena itu ada hal-hal yang memang itu penting sekali, akan tetapi dilupakan karena kenapa? Ketidaktahuan. Bahwasannya hal ini sangat penting dan diminta oleh syariat. Wallahualam, di antaranya juga belajar filsafat, belajar tafsir, belajar hadis. Semuanya itu adalah fardhu kifayah. Tak semua orang wajib belajar hadis, karena Allah tidak mewajibkan semua orang untuk menjadi muhaddis atau menjadi mufassir atau menjadi ekonom. Tak ada semua itu. Kan tapi harus ada beberapa orang ekonom, beberapa orang muhaddis, beberapa orang mufassir, beberapa orang ini, agar Islam itu tak menjadi lemah. Dan tidak boleh semua juhud, semua usaha itu tersentralkan di dalam satu tempat. Oh, semuanya nak ketahfid semua, yang lainnya ini mana? Tak ada. Ketika semua tersentralkan di dalam satu tempat dan tak ada yang lain, semua akan mempunyai dosa. Dan setiap detik dosa itu akan bertambah. Karena setiap detik Anda mampu untuk ya tadarok dan Anda tidak melakukannya, otomatis setiap detik dosa akan terus bertambah. Karena itu saya menghimbau kepada para thalabatul ilm untuk melihat fan-fan ilmu. Saya tidak cakap harus ilmu kalam atau ilmu filsafat. Lihatlah bagaimana keadaan dan kondisi di kota dan di negara Anda, mana yang diperlukan, disitulah Anda mempelajari. Mungkin di sebuah kota sudah banyak mutakalliminnya, tak perlu ke fikih. Mungkin di sebuah kota banyak fuqahanya, tak perlu, cari yang lain. Begitulah yang namanya Islam. Jangan Anda, oh saya karena banyak fuqaha, saya nak jadi fikih juga. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah syahwatun khafiyah. Karena Anda ingin diri Anda tak ingin menolong Islam. Kalau Anda ingin menolong Islam, Anda akan melihat mana fan dan bidang yang diperlukan oleh Islam. Disitulah Anda akan membantu Islam. Allah Ta'ala. Mungkin ini yang saya yakini di antara bagaimana belajar ilmu filsafat ini. Jadi yang namanya ilmu filsafat itu tidak haram, bahkan fardhu kifayah. Kenapa? Karena yang namanya filsafat itu banyak di sana itu syubhat, dan yang namanya dalil tidak akan menjadi dalil sampai syubhat-syubhat yang yatro ala dalil ini dihilangkan. Sedangkan untuk menghilangkan syubhat yang yatro ala dalil, kita harus mempelajari syubhat tersebut. Karena itu kita lihat bagaimana Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dalam semua kitabnya yang mutawassit sampai
lil mutaqaddimin di dalam sebuah ilmu seperti nihayatul uqul abain fi usuluddin, sebelum menjelaskan aqaidul haq yufassil aqaidal mubtilin. Ya, ketika bahkan sampai di dalam sebuah apa namanya sebuah bab beliau berkata, dan ketika kalau tak salah yufassil aqaidah Syiah atau Wahabi, ketika menjelaskan akidah Syiah dan akidah Wahabi, Imam Razi mengatakan bahwasanya cara penjelasan ini adalah cara penjelasan yang paling kuat, yang mana di kitab mereka tak ada penjelasan ini, dan aku sudah menciptakan dalil-dalil baru buat mereka. Yang di dalam kitab mereka tak ada, aku ciptakan dalil-dalil baru agar mereka tahu bahwasanya dalil ini bisa dipakai untuk menguatkan mazhab kalian. Suf, Imam Razi sampai seperti itu untuk menunjukkan bahwasanya kami tidak mengkonter mazhab Anda membabi buta. Beliau ingin menunjukkan saya mengetahui mazhab Anda lebih daripada Anda mengetahui mazhab Anda sendiri. Subhanallah. Syekh Sa'id Foda ketika mengarang kitab namanya Al-Kashifus Shaghir, beliau niatnya apa? Saya ingin mengajari Wahabi. Ini loh akidah Anda. Dan sampai sekarang saya wa ma ziltu alimuhum an madhhabi Ibnu Taimiyah. Dan saya masih terus mengajari mereka apa itu madhab Ibnu Taimiyah. Setelah itu Imam Razi menjelaskan madhab Al-Qasim, madhab Mubtilin. Kemudian Imam Razi membatalkan madhab-madhab mereka bersamaan dengan menjelaskan akidah Ahli Sunnah dengan porsi yang lebih sedikit daripada penjelasan madzhab Al-Qasim. Lihat, di sini menunjukkan yang pertama, kitab itu bukan untuk pemula. Yang kedua, mempelajari madzhab Al-Qasim itu boleh, bahkan wajib. Dan kita lihat berapa banyak ulama-ulama Islam mempunyai kitab menjelaskan madhab-madhab yang batil. Tak usah jauh-jauh, Imam Ghazali mempunyai kitab namanya Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah, maknanya inilah maksud atau qawaid-qawaid falasifah. Setelah itu Imam Ghazali mempunyai kitab namanya Tahafutul Falasifah, maknanya sebelum saya menjelaskan kebatilan madhab Anda, saya sudah mengetahui madhab Anda lebih dari Anda mengetahui madhab Anda sendiri. Inilah maknanya mempelajari aqaid al-batilah. Karena ad-dalilu tafsili tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali kita nanfi, menghilangkan syubhah-syubhah yang ya'rid ala tilka dalil. Bagaimana cara menghilangkan madhab syubhah? Bi'ibtali madhabil qasam, dengan cara membatalkan dan menafikan madhabil qasam. Ini memang level yang tinggi, tak semua orang boleh, akan tetapi ketika tidak ada orang yang bisa kecuali Anda, di situ hukumnya mempelajari ilmu-ilmu yang berat semacam ini adalah fardul ain. Saya memang sedikit, saya mempersedikit pengajian-pengajian saya yang umum. Sedikit, tak ada pengajian umum, tapi memang tak banyak kalau kita bandingkan dengan pengajian-pengajian yang khusus. Karena saya melihat seperti itu, pengajian umum sudah berapa banyak dai. Mungkin hampir di setiap desa minimum ada 2 atau 3 dai. Tapi berapa orang dari mereka yang bisa mengajar Mughnitullah atau mungkin mengajar Hasyiatul Amir atau Kistosul Mustaqim atau mungkin Syarhun Nasafiyah, mungkin hanya 1 dari 100 ribu. Di situ bukan hanya saya kan, tapi ini adalah lowongan. Apa lowongan ini? Kosong jabatan. Kalau orang nak apa namanya announcement jabatan kosong, jawatan kosong. Ini jawatan kosong bagi Anda untuk membantu agama. Jangan membantu agama membuat pondok tahfidz. Sudah banyak. Hampir di setiap desa ada pondok tahfidz. Coba saya nak ingin bikin pondok fuqaha macam Ribat Tahrim, belum ada, Suf. Wah, kalau ilmu kalam susah, sikit pelik ya, tak ada yang mengajar. Ya Allah, fikih. Kita perlu fuqaha banyak. Bikin pondok fikih macam Ribat Tahrim, hanya mengajar fikih, 70% fikih, 30% nahwu. Ada sikit ilmu-ilmu yang mukammilat.
Lebih hebat lagi, kita bikin pondok hadis. Ada tak di Malaysia pondok hadis? Belum ada kan? Kita bikin pondok tafsir, ada tak pondok tafsir? Hanya mengkaji, ada di Shah Alam Restu. Pondok tafsir. Ada di Shah Alam, mana di Selangor? Mana di KL? Apalagi ada pondok Ulumul Aqliyah. Macam mana kalau di setiap kampung Gombak satu pondok Aqliyah? Situ satu. Tak sampai 10 tahun, saya yakin Tanhadul Ummah. Tanhadul Ummah anjat ya ini. Tidak akan mungkin Islam itu bangkit kecuali ilmu-ilmu semacam ini tersebar. Anda tahu Khilafah Utsmaniyah itu ya tambihadil ulum. Lihat hampir semua ulama-ulama ilmu kalam itu nama-nama ajami. Iskijizade. Mulla. Siapa mulla-mulla itu? Mulla Abdullah, mulla ini Ad-Dawani, mulla itu, mulla ini. Khoyali. Siapa itu Khoyali? Itu Ki Utsmani. Siapa? Al-Jurjani, min fain. Unawi, min fain. Semua itu adalah dari Khairat Khilafah Utsmaniyah. Kenapa? Karena memang Khilafah Utsmaniyah itu memberikan perhatian khusus terhadap ilmu ini. Karena itu, jika ilmu ini tersebar, wallahu a'lam akan menjadi sebab di antara sebab yang paling penting kuatnya Islam. Karena Islam itu lemah karena tidak ada ilmu ini. Tak ada. Hatta saya tak tahu di Indonesia, sampai sekarang saya masih belum menemukan di Indonesia yang mengajar ilmu kalam. Akidah banyak, ilmu kalam sedikit. Apalagi level kedua setelah ilmu kalam, macam filsafat. Mantik saja mungkin sampai sulam munawrok. Sampai sekarang, wallahu alam, saya tak pernah dengar ada orang mengajar mughnitulab atau mengajar syarhut tahdib. Macam mana Islam itu nak bangkit jika ilmu-ilmu seperti ini tak pernah dimasyhurkan lagi? Dan inilah ilmu. Kata Imam Syafi'i, ala ilmu fid daqaiq, ilmu itu di dalam yang detail-detail. Kalau yang dhawahir-dhawahir, tak usah pakai ustaz, Anda pun baca sendiri pun faham. Maka tapi ilmu daqaiq di situ yang yaqau mahalun niza wa muridul mubahatsah, dan peningkatan skill setiap student. Wallahu a'lam. Sikit keluar dari maudhu tadi. Sampai mana tadi? Ilahiyat. Jadi yang namanya ilahiyat itu, walaupun dia itu tercampur dengan mazhab yang batilah, akan tetapi mempelajari ilahiyat itu fardul kifayah, bahkan wajib. Karena yang namanya ad-dalilu tafsili, yang diwajibkan oleh Allah kepada beberapa orang yang mampu memahami daftilu tafsili, tidak akan mungkin terjadi kecuali dari dalil itu nanfi asyubahah. Dan nafyu syubahah tak mungkin kecuali dengan membatalkan madzhabul khosam. Dan membatalkan madzhabul khosam itu tak mungkin kecuali Anda harus membacanya. Karena itu kita lihat banyak sekali ulama itu mengarang tentang aqaid al-batilah. Mengarang aqaid al-batilah. Yakfikum al-Ghazali. Yakfikum al-Ghazali. Anda tahu sahibul Isaguji namanya Akhiruddin al-Abhari. Ya kan, risalah al-Akhiriyah kan. Pengarangnya Akhiruddin al-Abhari. Punya kitab di dalam Mabadi' Filsafat namanya Hidayatul Hikmah. Insya Allah kalau kita juga akan baca itu. Mabadi' Falsafah namanya Hidayatul Hikmah, bukan falsafah ahli sunnah, falsafatul Aristo. Dan disyarahkan oleh satu ulama Turki namanya Kodimir Muhim Jiddan, yakni apa namanya, mempelajari hal-hal seperti itu untuk mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu yang salah. Begitu pula yang akan kita pelajari di Makulat Asyrah ini, 80% salah. 80% adalah madhab falasifah. Akan tetapi mutakalimin mempelajarinya kemudian mengatakan ini madhab batil karena mabni ala hadza wa sahih maqulna. Wa sahih maqulna. Wahai, itulah pentingnya mempelajari ilmu filsafat dan bolehnya dalil kebolehan, bahkan kewajiban bagi beberapa orang untuk mempelajari ilmu filsafat. Wallahu a'lam. Dulu saya ketika
di Tarim bertemu dengan guru saya, Syekhi Robi Ruh, Ustaz Abdurrahman Segaf. Beliau pasti cakap ke saya itu, "Ya Ali, belajar ilmu agama bagi anta fardul ain." Saya dulu tak paham itu. Tapi setelah saya lama-lama saya paham. Maknanya memang tak semua orang itu wajib. Kalau Anda semua, semua ada di sini, ada mungkin 20 orang yang ada di sini, mutakalimun semua masih kurang. Benar apa tak? Semuanya mutakalimun, muhakkikun, masih kurang. Apalagi tak ada yang jadi. Apalagi tak ada yang jadi. Penceramah sudah banyak. Jangan takut tak dapat uang. Jangan takut. Innallaha takaffala ala talibul karim birizqih. Pasti oleh Allah itu akan dijamin. Anda ini bekerja kepada Allah, tak bekerja dengan bos. Kalau di office gaji sudah tetap 10.000, 8.000. Oh, itu sudah elok sangat. Sama Allah, tak itu. Anda pernah lihat ustaz tak makan? Wallah alam, karena sampai sekarang saya hidup 30 tahun, nah 30 tahun kejap lagi, saya belum pernah lihat ustaz mati kelaparan. Saya tak pernah lihat. Yang ada ustaz istrinya banyak. Loh iya, benar apa tak? Cantik-cantik, perutnya besar-besar. Loh iya apa? Tapi lihat pengusaha, ada yang gila, ada yang bercerai, anaknya dadah. Loh benar apa? Kenapa macam itu? Soalnya para-para ustaz, para-para dai, para-para ulama bekerja dengan Allah. Bekerja dengan Allah. Gajinya tak tetap. Kadang gajinya 10.000, kadang ringgit, kadang dolar, kadang gajinya satu kereta. Loh iya benar, kadang kala satu kali ceramah dikasih satu kereta. Kadang kala ditawari istri yang kedua. Macam-macam kan, macam-macam. Jangan takut kadang-kadang orang itu, anu ini belajar agama, nak kerja apa? Bilang, kita bisa menjadi apa saja. Nak menjadi ekonom, boleh kita. Di fikih ada yang namanya babul mu'amalat, mau jadi apa? Mau jadi hakim, ada yang namanya di fikih itu babul jinayat. Nak jadi apa? Jadi polisi, boleh kita. Nak jadi apa? Nak jadi politik, mantik. Kalau orang paham mantik, min atkonil politikus. Nak jadi apa anda? Nak jadi apa? Wallah hadihi hakikoh ini. Orang-orang itu cuma sikit kurang yakin. Oke. Kemudian makulat ini biasanya terkenal dengan nama Makulatus Sajai. Makulatus Sajai. Sajai ini adalah seorang ulama terkenal dengan nama As-Sujai atau As-Sajai. Beliau menadomkan makulat menjadi dua bed saja. Dua bed saja. Saya tulis kejap. Tadi saya tulis. Hah? Semua makulat ini cuma dinadomkan, ada yang menadomkan dua bed, ada yang menadomkan satu bed saja. Yang pertama adalah Adul makulati fi ashrin sa'andimuha. Adul makulati fi ashrin sa'andimuha fi baiti syi'rin ala fi rutbatin faghola. Bahwasanya jumlah makulat itu ada 10, aku akan menadomkannya, kata Imam Sujai, di dalam baitu syi'rin ala firut batin. Bait syair ini derajatnya tinggi. Fagola, ketika dia tinggi derajatnya dia akan mahal. Apa? Al jauharul kam. Yang pertama adalah al jauhar. Yang kedua adalah kam. Yang ketiga adalah kef. Yang keempat adalah mudof. Yang kelima adalah mata. Yang keenam adalah ainun. Yang ketujuh adalah wad'un. Yang kedelapan adalah milik. Yang kesembilan adalah infial. Yang ke-10 adalah fi'il. Cuma al-jauharul kammu kaifun kaifun wal mudofu mata ainun wa wad'un lahu an yanfa'ila fa'ala.
di dalam bait yang lain dikatakan Zaidun tawilul azraku ibn malikin fi baitihi bil amsi kana mutaki. Zaidun al-Jauhar, at-tawilu itu kam, al-azraku itu kef, ibnu itu mudaf, malik itu milik, fi baitihi itu makan, bil amsri itu zaman, kana tinggal apa? Fi bayi ibnu, ibnu ini mudaf, kana mutaki, mutaki ini wada fi'il wal infial, fi'il wal infial. Sudah, satu bed makulat itu selesai, satu bed makulat itu selesai. Oke, inilah sedikit tentang intermezzo, penjelasan sedikit tentang makulat. Kita mulai pembacaan ilmu makulat dari halaman ke-9, Muqaddimatun fil makulatil asyr. Dapat? Muqaddimatun fil makulatil asyr. Nanti akan kita sebutkan ketika membaca mana yang alamat dabil falasifah, mana yang alamat dabil ahli sunnah. Oke. Silakan dibaca, satu baca. Muqaddimatun fil makulatil asyar. Silakan. Siapa nak baca? Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Muqaddimatun fil makulatil asyar. Muqaddimatun fil makulatil asyar. الأجناس العالية التي تحيط بجميع الموجودات في عالم الإمكان والتي إليها تنتهي أنواع المال. Pertama, al-makulatul al-ashr. Makul, makulat jam'u makulah. Al-makulat jam'u makulah. Maknanya apa? Dia itu adalah ismul maf'ul dari qala yaqulu makulah. Makna makul ay mahmul. Makna makul atau mahmul, yaknu makulatul asyar ay mahmulat asyar. Maknanya 10 yang kita sebutkan ini tidak mungkin dia itu menjadi maudhu, tapi dia itu akan menjadi mahmul. Mahmul akan menjadi mahmul. Al asyru 10. 10 ini ala madhabi mu'tamadil falasifah. Ini adalah pendapat terkuat falasifah, yaitu madhabil aristo, madhabul aristo. Ada yang cakap nanti 14, ada yang cakap macam-macam. Ada pendapat yang mengatakan itu cuma 2, ada yang mendapat pendapat itu cuma 7, 5, 6. Semua itu tergantung dengan falasifah. Oke. Okay. Ahli sunnah mengatakan yang ada itu cuma 4. Fil kharij. Indal falasifah 10 ini ada wujud dan hakikian fil kharij. Wadah indal falasifah 10-10-nya ini dia ada. Ada wujud hakiki. Yani wujud maujud khariji. Di reality dia ada. Di reality dia ada. Tapi indah ahli sunnah yang ada itu cuma 4. Yaitu makulatul ain. Sama jauhar itu ada nanti, jauhar itu beda. Yang di arot itu yang ada cuma 4. Yaitu makulatul ain saja. Ain di bawahnya ada 4. Al harakah was sukun wal ijtima' wal iftirak. Hanya 4 ini yang ada. 4 ini lebih terkenal dengan nama Al-Aqwanul Arba'ah. Pernah dengar? Hah? Tak pernah dengar? Macam mana? Tak pernah dengar. Al-Aqwanul Arba'ah tak pernah dengar? Al-Aqwanul Arba'ah ini sering. Al-Aqwanul Arba'ah namanya ini 4 ini. Al-Harakah, Was-Sukun, Wal-Ijtima', Wal-Iftirak. Hanya ini yang ada indal mutakallimin. Dari Al-A'rad An-Nisbiyah. Hanya ini. Yang lainnya itu tak ada. Maknanya
di dunia nyata tak ada, yang ada cuma amrun i'tibari. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan al-wujud itu ada dua. Al-wujud itu ada dua. Ada yang namanya al-wujudul khariji. Apa itu wujudul khariji? Tahakkuku syai'i wa kaunuhu fil khariji. Itu yang namanya al-wujudul khariji. Wadah. Apa di antara hukumnya wujudul khariji? Di antara hukumnya itu tarattubul atsar alaih. Tarattubul atsar, ada efeknya. Nanti akan saya jelaskan. Wujud yang kedua, wujud yang pertama itu apa? Wujudul khariji. Dinamakan juga dia itu wujudun asilun. Wujudun asil. Wujud asil. Pertama kali ya mendengar hal-hal semacam ini ya. Sama, saya juga pertama kali mendengar, pening juga. Apa ini wujudun asil, wujudun dili? Ulama-ulama tak pernah dengar nama di hadroh, cuma dengar Ibn Hajar Romli. Benar, Ibn Hajar Romli Nawawi ketika belajar ilmu kalam, nama-nama yang tak pernah kita dengar. Iskijizada, Dawani, Qodimir, ada yang namanya tilmidnya Ibn Sina, namanya Buhaymanar. Ini nama-nama macam nama apa ini saya bilang? Tak pernah dengar nama-nama Stephen Hawking, sini Aristo, apa lagi ini alama namanya. Pelik-pelik sangat saya bilang. Subhanallah, tapi lama-lama akan terbiasa. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Harus terus apa namanya? Kalian harus punya semacam komunitas. Komunitas ilmu kalam. Dan harus cakap dengan mustalahat kalamiah. Harus cakap dengan mustalahat kalamiah. Terus macam itu setahun, dua tahun, insya Allah mustalahat itu akan melekat. Kalau cuma Anda hanya di kelas saja, setelah di kelas Anda pakai lagi, 10 tahun pun tak akan melekat. Tak akan melekat. Itulah yang namanya al-wujudul al-khariji. Ya, ini tahakkuku syai' wa kaunuhu fil khariji. Dan dikatakan juga dia itu al-wujudul asil. Makna tahakkuku syai', sesuatu itu terrealisasi dan dia itu ada di realita, di dunia luar. Dinamakan juga dia itu al-wujudul asil. Dan diantara hukum wujudul khariji adalah tarattubul atsar. Maknanya macam api. Api itu ada di dalam wujudul khariji. Maknanya api itu mempunyai efek. Apa efeknya api? Membakar. Maknanya api itu ketika di luar dia akan mempunyai efek, yaitu membakar hal-hal yang mendekatinya. Yang kedua, ada yang namanya al-wujududzihni. Apa itu wujududzihni? Ada dua definisi. Ada dua definisi. Wujudul asya' bi anfusiha fi dhihn, adanya sesuatu itu dengan dirinya mereka sendiri di otak. Dan definisi yang kedua, au bi mithalin yutabiquha. Bukan sesuatu itu, akan tetapi misalnya. Ketika buku, bukan buku itu yang ada kan, tapi contoh dari buku. Ini dua definisi dari al-wujudud dhihni al-akhtilafil falasifati fihi. Al-akhtilafil falasifati fihi, dengan perbedaan pendapat antara falasifah di dalamnya. Itu juga ahli sunnah, ahli sunnah juga mempunyai definisi alal mu'tamad, bukan wujudul asya kan, tapi wujud bimithalin yutopiku. Maknanya wujudul dhihni adalah adanya contoh di otak. Bukan sesuatu itu, akan tetapi mithalin. Mithalin yutobikuha. Maknanya yang ada di luar yutobik mafidihin. Yang ada di luar sesuai dengan ada yang di otak. Dan dua hal ini, wujudud dhihni dan khariji, ada jenis yang lebih tinggi namanya fi nafsil amr. Fi nafsil amr. Pernah dengar ya? Ada mawjudun fi nafsil amr. Dia lebih umum daripada wujudul khariji dan wujudul dhihni. Apa itu fi nafsil amr? Anna wujuduhu laisa bi'tibaril mu'tabir wa fardil farid. Ini namanya.
nafsil amr. Bahwasanya adanya sesuatu itu fi nafsil amr, maknanya sesuatu itu ada tanpa ada yang menganggap dan tanpa ada yang menfaradnya. Walaupun tak ada ini, hal itu ada. Itu yang namanya fi nafsil amr. Syekh Said mengeluarkan risalah fi makna nafsil amr. Jadi, manusia itu maujudun fi nafsil amr. Manusia itu ada fi nafsil amr, maknanya tidak harus di dunia nyata dan tidak harus di dhihin. Mungkin dunia nyata, mungkin di dhihin. Tak harus salah satunya. Oh, pen itu ada. Fi nafsil amr dia ada. Dhorofnya tempatnya pen itu apa? Kalau tempatnya di wake, maka dia ada di kharij. Kalau tempatnya itu otak, maka dia ada di dhihin. Itulah namanya fi nafsil amr. Maknanya fi nafsil amr itu lebih umum daripada adanya di dunia nyata dan adanya di otak. Oke. Fi nafsil amr itu lebih umum daripada al-wujudul khariji dan lebih umum daripada al-wujudud dhihni. Wa'alaikum. Ta'rifnya anna wujudahu laisa bi'tibaril mu'tabir wala fi fardil farid. Wujud khariji dinamakan juga dia itu wujudun asil, dan wujudun dhihni dinamakan juga dia itu wujudun dhilli. Wujud apa? Dhilli maknanya bayangan. Dia bukan wujud asil, akan tapi wujud dhilli, wujud tsanawi. Dan diantara hukum wujud dhihni, dia tidak mempunyai efek. Ketika ada gambaran api di dalam otak Anda, apakah api membakar otak Anda? Tidak. Apa yang ada di dalam otak Anda dari makna api, dia tidak mempunyai efek seperti api yang ada di luar. Kalau api mempunyai efek, masalah sudah otak Anda menjadi sate otak, satay otak. Atau di Indonesia cakapnya otak-otak. Nah, dengar otak-otak. Ada kan? Dijual di sini kan otak-otak. Oke. Kemudian yang kedua, ini memang level pertama dari makultur seperti ini. Kita harus mengetahui mustalahat. Karena setiap ilmu itu mempunyai mustalahat. Ada namanya ilmu mustalahul hadis, kan sekarang lagi di daurah di Sungai Pincala. Ilmu mustalahul hadis. Ada namanya mustalah fikih. Kitabnya ada namanya Matlabul Iqad. Banyak sekali kitabnya. Ada yang namanya mustalahul mutakallimin, ada yang namanya mustalahul falsafah. Kalau Anda ingin memahami sebuah ilmu, fahami mustalahnya terlebih dahulu. Karena kadang namanya sama di fikih tapi berbeza dengan di itu banyak sekali. Contohnya al-kalimah di mantik bukan kalimah yang ada di nahwu, berbeza. Fa'il di mantik di ilmu filsafat bukan fa'il yang ada di nahwu, berbeza. Karena itu ketahuilah mustalah setiap ilmu, Anda akan menekuni dan faham ilmu tersebut. Mustalah yang selanjutnya adalah al-umur al-i'tibariyah. Pernah dengar? Al-umur al-i'tibariyah. Al-umur i'tibariyah adalah benda-benda yang hanya otak itu menganggapnya tanpa adanya dia di dunia nyata. Umurun ya'tabiruhal akal la wujudalaha fi nafsil amr. Hanya perkara-perkara yang ada di otak dan tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Itu namanya al-umur al-i'tibariyah. Maknanya hanya ada di akal, akan tetapi di wakil dia tak ada. Itu yang namanya umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah ini kadang benar dan kadang salah. Kalau dia benar, maknanya apa yang ada di otak yutobiku huma fil kharij. Maknanya Anda yang Anda ambil di otak itu Anda ambil dari sesuatu yang ada di kharij. Wadah. Contohnya manusia. Manusia itu di dunia nyata ada, tapi yang ada itu afrodnya. Manusia secara kuli tak ada.
Anda adalah bagian dari manusia, bagian dari manusia, bagian dari manusia, bagian dari manusia. Tapi manusia sendiri tak ada di dunia nyata. Akan tetapi apa yang ada di dunia nyata sepakat menjadi bagian dari apa yang ada di kota. Maknanya kita mengambil mafhum manusia dari hal yang ada di dunia. Itu dikatakan al-i'tibari intizai. Pernah dengar? Umurun muntaza'ah. Pernah dengar? Umurun muntaza'ah. Apa makna muntaza'ah? Dicabut. Muntaza'ah itu dicabut. Maknanya ini dicabut dari sesuatu yang ada di luar. Dan sudah kita ketahui ini adalah di antara al-hawasul batinah. Di antara hawasul batinah ada yang namanya apa kemarin? Al-quwatul al-aqilah. Dia bisa untuk mengambil mafhum kulli dari sesuatu juz'i yang banyak. Lihat ini banyak, kita mengambil satu mafhum yang lebih tinggi namanya manusia. Manusia itu bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, akan tetapi mafhum kulli yang kita ambil dari banyaknya ajza'un wa afrodun mafil kharij. Dan itu adalah kemampuan yang paling penting otak. Karena dengan itu kita bisa untuk membedakan antara manusia dan hewan. Hewan punya kemampuan akal, tapi bukan seperti akalnya manusia. Dia hanya mempunyai namanya al-quwatul wahmiyah yang bisa untuk intiza umurun juz'iyah saja. Bukan masalah permusuhan atau cinta serigala musuh terhadap saya. Dia tak boleh macam itu. Karena itu kadangkala tikus dan kucing. Kadangkala tikus lewat di depan kucing, kucingnya yang lari, bukan tikusnya. Karena kucing itu tak boleh untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang namanya semua tikus mangsa saya. Tak bisa. Dia cuma bisa mengambil kesimpulan tikus ini mangsa saya. Nanti bertemu saudara tikus ini, dia tak tahu. Oh, ini juga mangsa saya. Bertemu abahnya lagi, dia tak tahu. Dia tak boleh mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya semua tikus mangsa saya. Karena itu adalah intiza umurun kuliah. Dan hewan tak punya kemampuan itu. Kalau punya kemampuan itu, hewan itu mukallaf semua. Loh iya benar. Berbeza dengan manusia. Karena itu dibilang al-quwatul aqilah. Orang-orang Syiah cakapnya itu makulah falsafiyah. Karena itu sebagian Syiah itu mendefinisikan manusia itu bukan hayawanun natik, hayawanun filosofi. Hayawanun filosofi. Karena itu mereka mempunyai intiza, manusia itu mempunyai kuwatul intiza itu. Itu adalah kemampuan yang paling khas dari manusia. Dia bisa intiza umurun kulliyah, bisa intiza hal-hal yang kulli. Dan kalau intiza umurun kulliyah itu dari sesuatu yang ada di dunia nyata, dikatakan dia itu i'tibari intizai. Tapi kalau dari sesuatu yang tak ada di dunia nyata, dikatakan dia itu i'tibari ikhtirai. Ikhtirai. Ukulul asyrah atau apa. Ghairu mawjudin fi nafsil amr. Ada ala mu'taqadina, berbeda dengan ala mu'taqad falasifah. Mungkin lompatan naga. Ada lompatan naga fi nafsil amr? Kepakan sayap burung pinik. Tak ada. Itu namanya i'tibari. Jadi kita kepakan sayapnya. Satu kali mengepak satu jam. Contohnya. Beda dengan? Beda dengan apa? Dengan amrul i'tibari, wallahu a'lam, mungkin amrul i'tibari sama wujud dihni itu sama di beberapa bagian. Di antaranya dia tidak ada di dalam kharij.
tadi dalam kharij. Akan tapi wujud dhihni ini dia tak harus kuli. Tak harus kuli. Mungkin dia itu juz'i. Mungkin dia itu juz'i. Karena Anda bisa melihat api ini, kemudian Anda ada di otak Anda. Wah, wah deh. Dan makulat asyar ini termasuk dari kategori al-i'tibari in-tizari. Al-i'tibari in-tizari. Aywa. Jadi. Oke, silakan baca Ustaz Naim. Kita mulai baca. Cukup sudah mukadimah ya, sudah pening semua anak-anak. Ya'lam ya akhi waffaqani Allahu wa iyyak. Ajnasul aliyah muqaddimatun fil maqulatil asyar. Ajnasul aliyah allati tuhitu bi jami'il mawjudat. Jenis-jenis yang paling tinggi yang mencakup semua mawjudat. Intabih. Ditakkidkan fi alamil imkan. Fi alamil maknanya ajnas aliyah ini, maqulatul asyar ini hanya untuk mungkinat. Adapun Allah Subhanahu wa taala tak masuk dalam kategori maqulatul asyar, tak ada. Wadah, ayo. Walati ilaiha tantahi anwaul mahiyat, yang mana ke makulat asyroh ini selesai, berakhir macam-macam mahiyat, macam-macam mahiyat. Mahiyat ini macam apa ya? Cakapnya mahiyat dia. Dari apa terdiri sesuatu itu mahiyat. Kayak manusia terdiri dari apa? Al hayawan, anatik. Hayawan anatik ini dibilang mahiyatul insan. Dari apa terdiri manusia itu namanya mahiyah. Hakikat manusia itu namanya mahiyah. Tapi kita tak boleh cakap mahiyatullah, tak boleh cakap itu. Tapi kita boleh cakap hakikatullah, boleh. Atau dzatullah, boleh. Tapi mahiyatullah, tak boleh. Kenapa? Karena yang namanya mahiyah itu biasanya dari amr murakkab. Sesuatu yang dua apa namanya tersusun dua atau lebih. Karena itu mahiyatul insan, karena insan itu ada dua, hayawan sama natik. Allah tak mungkin murakkab, karena al murakkab ya taju ilal murakkib, man yurakkibullah. Karena itu tapi saya maksud dengan mahiyat ini asya basita, memang al mahiyat diitlakan ke basit dan murakkab. Akan tetapi itlakul mahiyat alallah tak, karena kebanyakan mahiyat itu dipakai untuk mensifati murakkab. Karena itu mensifati, menisbatkan mahiyat ke Allah itu yuhimun nakas. Yuhimun nakas mengisyaratkan kekurangan kepada Allah, dan itu bukan adab. Bukan adab ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Iqlam aywa. Ya alam ya akhi waffaqadillahu wa iyyak. Dan mahiyat ini sikit aneh ya, sikit apa namanya, sikit aneh dia. Indah ahli sunnah mahiyat ini cuma umurun dhihniyah. Ghairu mawjud fil kharij. Ghairu mawjud fil kharij. Indal mu'tazilah yang namanya mahiyat ini dia tak mawjud tapi tak juga wujud. Ma'dum. Tapi dia itu dibilang hal. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia min adam, dari tak ada sesuatu pun. Wadah. Kemudian menciptakan Azri, Abdurrahman, Naim, Zaman. Setelah ada hal-hal ini, otak kita mungkin mencabut umurun kuliah. Atau yang lebih kita kenal dengan nama intiza. Intiza ini kita nantazek mahiyat. Jadi mahiyat ini tak ada kalau tak manusia ini ada. Jadi mahiyat ini ada setelah adanya manusia. Mu'tazilah tak macam itu. Mu'tazilah itu cakap tak macam itu. Mahiyat itu dia bukan tak ada, tapi bukan juga ada. Kenapa? Kalau cakap ada berarti nanti akan ada hal-hal selain Allah dan sama Allah. Dia tak kodim. Tapi dia juga bukan tak ada. Kenapa? Karena kalau Allah menciptakan hal yang tak ada, tanakut.
macam mana makdum yu, al makdum yujan yujidul makdum kif makdum yujan, bukan kita takut. Itu kontradiksi, tak mungkin. Terus macam mana ada hal yang dia itu bukan tak ada tapi juga bukan ada, dikatakan dia itu hal atau ahwal. Macam apa mahiyah? Mahiyah itu ahwal. Contohnya mahiyah. Kemudian Allah berikan wujud dan tak ada tanakut, dia bukan tak ada. Kalau dia ada, diberi wujud, tahsilul hasil. Mengatakan yang ada, tak ada, tak ada guna. Dia ahwal. Diberi wujud, jadi na'im. Mahiyahnya azri, diberi wujud oleh Allah, jadilah azri. Mahiyahnya zaman, diberi wujud oleh Allah, jadilah. Jadi Allah cuma yuktil wujudan lil mahiyat bainal maujudi wal ma'dud. Ajib toh fahamnya Mu'tazilah. Ahli sunnah itu macam mana? Andai ini tungkirul badihi, sesuatu ima ada wa ima tak ada macam itu. Tapi anda wujud dihin itu kita cuma ada di dihin. Tapi di dunia nyata kita nakto anahu ghairu ghairu maujud itu mabhas, itu nanti dibahas di dalam bab al-wujud. Apa sih wujud itu? Jadi bahas tawil arid, yakni ada laisa sahlan bahas, yakni ketika ada tata kalam an ahwal laisa sahlan bahwa ra'yu Abi Hasyim al-Jubba'i sampai dibilang ahwalu Abi Hasyim. Terus kaif anta ayyuhal asy'irah, ketika cakap masalah yujidul ma'dum, ya Syekh, aslan ma'dum huwa la syai', al ma'dum huwa la syai', anta kalian ayyuhal mu'tazilah menggambarkan ma'dum itu sesuatu. Jadi Allah mengeluarkan sesuatu dari yang namanya ma'dum. Dari sunduk, sebuah kotak namanya ma'dum. Ya Syekh, kif kotak, huwa ma'dum aslan. Ada orang ke mahkamah, begaduh sama kawannya, datang ke kodi. Kenapa anda datang ke sini? Dia hutang sama saya. Hutang apa? Dia hutang sama saya lasyik. Lasyik. Dan dia tak bisa bayar saya lasyik. Dan saya ingin melaporkan orang ini ke anda agar kawan saya ini dipenjarakan karena dia tidak bisa membayar kepada saya hutangnya, yaitu lasyik. Tak ada sesuatu. Kodinya kodi syureh, terkenal kodi syureh. Kodi kodi yang genius. Kodinya Sayyidina Ali. Kodi syureh. Oke. Jadi dia hutang lasyik kepada anda. Anda lihat kursi itu, angkat kursi itu. Diangkat sama dia. Ada apa? Lasyik, khudhu hadza lasyik. Ambil itu lasyik. Wa ghairu maujud aslan. Lasyik ghairu maujud. Anta wahai Mu'tazilah tatasawwar ma'dum itu ada. Wa ghairu maujud. Karena itu anda ngomong tujidul ma'dum. Qatan kalau ala tasawwurika annal ma'dum syai'un maujud summa Allah yujiduhu yasru tanakut. Tapi kita ahli sunnah mengatakan ma'dum itu lasyik. Qudratullah mungkin menciptakan sesuatu min lasyik. Kaif hadza wal kaifu majhul. Wal kaifu bagaimana? Wallahu a'lam bi qudratullah, ya. Kita cuma mengetahui Allah menjadikan sesuatu dari bukan ketidakadaan, dari ketidakadaan. Tidak ada ini, Allah menjadikan sesuatu dari ini, bukan itu. Min la syai', bukan min syai' la, bukan itu. Syai' la bukan la syai'. Min la syai'. Kif wallahu, itu qudratullah. Itu dibilang badi'us samawati wal ardh alal mubdi' alladhi yakhluq min ghairi mithalin sabiq. Itu namanya al khaliq alladhi yujid min adam. Min adam. So, mahiyat, terkata mahiyat itu bukan suatu yang nanti ada di pembahasan
ilmu kalam namanya halil ma, halil mahiyat maj'ulah amu ghairu maj'ulah. Pernah dengar itu? Mahiyat. Tak pernah dengar lagi, Naim. Berapa tahun tadi Jordan tak pernah dengar membahas halil mahiyat maj'ulah amu maj'ulah. Intinya sama seperti yang anak jelaskan. Apakah mahiyat itu ada dan Allah hanya memberikan wujud-wujud-wujud saja, ataukah mahiyat itu tidak ada kemudian Allah menciptakan manusia, kemudian manusia dengan akalnya intizak mafahimul mahiyat dari sesuatu yang sudah ada. Ala ra'yil awal anal mahiyat ghairu maj'ulah, maknanya mahiyat itu tidak ada. Ala ra'yil tsani anal mahiyat maj'ulah, maknanya Allah juga menciptakan mahiyat, maknanya menciptakan mahiyat Allah menciptakan otak manusia untuk berpikir lil intizail kulliyah. Wallahu a'lam. Ayo. A'lam. Ya'lam ya akhi waffaqanillahu wa iyyak. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberiku dan engkau taufik wa iyyakum, yani wa isa wa iyyak faqad wa iyyakum. Subhanallah, mungkin isyarah ya ini. Yang belajar makulat ini tak banyak karena itu dibilang wa iyyak. Wa iyyak. Ayo. Annal mafahim wa suwar mawjudah fi dhimn tanqasim ila qismain. Bahwasanya mafahim, mafhum-mafhum dan suar yang ada di dalam otak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma'ani juz'iyah, ma'ani kulliyah. Ma'ani juz'iyah dan ma'ani kulliyah. Apa itu ma'ani juz'iyah? Adalah makna yang kita ambil dari seseorang, la yashtarik fihi ghairuhu. Contohnya cintanya Abdurrahman ke anaknya, itu ma'ani juz'iyah. Maknanya cintanya Abdurrahman tidak bisa termasuk di situ cinta-cintanya orang lain, karena saya mentakdirkan cintanya Abdurrahman. Kalau cintanya Abdurrahman ke anaknya besar sekali, cintanya Abdurrahman ke istrinya besar sekali. Ada lagi yang namanya makna kuliah. Apa itu makna kuliah? Yang mana makna itu boleh untuk yashtarik, berkongsi di dalam makna itu hal-hal yang lain. Contohnya cinta, tanpa kita kaitkan dengan cintanya Abdurrahman. Mutlak cinta, mutlak cinta. Di situ bisa masuk cintanya Abdurrahman, cintanya Naim, cintanya Azri, cintanya Zaman, cintanya Fulan, cintanya Fulan. Yang ada di otak, di dalam makna cinta itu ada dua. Di dalam makna itu ada, mafhum itu ada dua. Ada makna juz'i, yaitu cintanya Abdurrahman, dan ini hanya bisa kita ambil dengan kuwatul wahmiyah. Yang kedua ada yang namanya makna kuliah, yang itu bisa kita ambil dengan kuah namanya kuwatul akilah. Dan saya sarankan untuk kembali ke tasjil saya di akhir kitab Mughnitullah. Di situ saya menjelaskan apa saja hawasul batilah dan sikit tentang makna juz'i dan makna kuliah. Yang ada di otak ada yang namanya makna kuliah sama makna juz'i. Makna-makna juz'i adalah makna yang tidak bisa dia itu berfungsi di dalamnya sesuatu yang lain. Yang ada namanya makna kulli itu makna yang bisa di dalamnya itu berfungsi dengan makna-makna yang lain. Aywan. Kemudian istilahu. Istilahu ini, dan ini maknanya ini cuma istilah khos saja. Istilah khos saja. Istilah. Maknanya para ulama itu mengistilahkan al-istolahu al-falasifah wal-ulumul akliyat. Istolahu ulama'ul akliyat istolahu bahwasanya ma'ani kuliyah itu khusus ma'ani kuliyah, bukan juziyah. Dikatakan dia itu makulat. Dengan makulat. Padahal yang namanya juzi juga diambil dari akal. Dan juga dia itu makul. Maknanya makul itu tidak ada di dunia nyata. Tapi yang namanya mustalah khos saja, ini cuma sebagai istilah. Kalau Anda tak terima, bikin saja kitab baru. Makulat itu untuk makna juz'i dan kulli. Tapi kalau Anda baca kitab ini, Anda harus sepakat dengan istilahnya para ulama al-mutaqaddimin. Bahwasanya khusus untuk ma'ani kulliyah dikatakan dia itu makulat, walaupun ma'ani juz'iyah juga dia itu makulat juga, akan tetapi untuk istilah mutaqaddimin tak masuk di sini. Wadah. Fal makulat ya suwarul kulliyah al mawjudah fid dhihin. Adapun maka yang namanya makulat itu adalah gambaran-gambaran kulli yang ada di otak. Watan qasimu, ayo. Watan qasimul ma'ani al kulliyah
إلى معقولات أولية ومعقولات ثانية. Dan terbagi ma'ani kuliah yang ada di otak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'kulat awaliyah, ma'kulat yang pertama. Yang kedua adalah ma'kulat yang kedua. Apa sih ma'kulat yang pertama? Macam ini. Ketika kita melihat manusia, atau usah manusia, kita kasih contoh yang lain nanti. Habib ini contoh manusia, 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 dariman terus. Padahal macam mana ya? Ketika saya memberi contoh manusia, itu tak apa-apa. Di semua apapun saya beri contoh manusia pun tak apa. Karena kenapa? Yang namanya contoh itu ada untuk takribul mafhum, untuk mendekatkan kefahaman. Salah atau benar, saya tak kisah. Yang penting dengan contoh itu Anda bisa lebih memahami kawaid kuliah. Karena itu kan contoh di mantik semuanya al-hayawan natik, tak pernah yang lainnya. Kenapa? Karena dengan hayawan natik itu Anda bisa memahami kawaid mantikiyah, walaupun itu terulang-ulang. Dan itu ada hikmahnya, karena misal ini sudah yatadawaluhal ulama, sudah ulama memakainya. Jadi misal ini macam apa namanya, muntahan wa mufahhas, apa wa mufahhas, sudah diuji dan semua sudah paham itu. Dan itu misal yang paling mudah, yang paling famous untuk dibuat bantuan memahami ilmu-ilmu mantik yang ilmu-ilmu mantik yang susah. Karena itu yang berdiskusi masalah misal itu dia tak paham maksud misal. Yang mana maksud misal itu hanya untuk memahamkan kawaid kuliah yang sebelumnya. Ketika kalian menjelaskan kawaid kuliah, karena ini agak susah, Anda memberi misal agar kawaid kuliah ini lebih bisa dipahami. Walaupun misal ini kadang salah, tak kisah. Karena kita tak melihat salah benarnya misal, tapi apakah misal ini menyelesaikan tugasnya, yaitu mendekatkan kefahaman kawaid kuliah terhadap para murid. Karena itu kadangkala orang itu berdiskusi di dalam misalnya, bukan di dalam kuaidnya. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Kalau Anda tidak berdiskusi, jangan berdiskusi di misalnya, tapi berdiskusi di kuaid. Karena misalnya ini tak harus benar, tapi kuaidnya harus benar. Misal ini bukan untuk membuktikan kebenaran kuaid, akan tetapi untuk mendekatkan kefahaman kuaid terhadap para tolabah. Karena itu yang berdiskusi di misal laisa min dabil muhakkikin, pernah dengar kan? Al-munakosyah fil misal laisa min da'bil muhakkikin, wal-munakosyah fil misal laisa min da'bil muhassilin. Kenapa? Karena Anda tak paham apa itu makna misal. Apa itu makna misal? Walaupun seperti itu, saya misalkan dengan yang lain. Kita lihat pohon. Kita lihat pohon, 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 pohon. Ada pohon apa di depan situ? Itu pohon apa itu? Pohon tak tahu, satu pohon tak tahu. Macam-macam, ada pohon mangga. Di depannya rumahnya Ben Ustaz Ben ada pohon mangga. Pohon mangga di depan rumahnya Ustaz Ben. Pohon mangga depan rumah saya, pohon mangga depan ini. Dari semua pohon mangga yang sudah saya lihat, ada pohon apalagi, pohon jeruk, pohon ini, saya antasi ma'ani kuliah dari semua yang sudah saya lihat namanya pohon. Pohon ini adalah makna kuli pertama yang saya ambil dari individu-individu pohon yang sudah saya lihat. Karena dia itu pertama, dikatakan dia itu makulat awaliyah. Kemudian kita melihat pohon ini dimantik namanya apa pohon itu? Kuli, betul apa tak? Pohon asyajarah kuliyun. Karena kita memahami kuli, setelah kita memahami pohon, dikatakan kuli dan juzi ini makulat tsaniyah. Kenapa? Karena kuli wal juzi ya'rid, datang ke makulatil ula. Yang mana makulatul ula ini datang setelah kita melihat sesuatu yang ada di luar. Kita melihat pohon ini, pohon ini, pohon ini, kita mengambil satu mafham yang lebih tinggi namanya pohon. Setelah kita melihat pohon, kita mengetahui bahwasanya pohon itu tak harus satu, akan tetapi harus
banyak, dia boleh banyak, dia bukan harus banyak, tapi boleh, boleh banyak. Karena kuli itu tak harus banyak, mungkin saja dia tak ada. Akan tetapi kalau ada dia harus lebih dari, boleh lebih dari satu, bukan lebih dari, tapi boleh lebih dari satu. Tuhan itu boleh banyak. Akan tetapi di dalam kenyataannya cuma satu. Satu. Macam mana Tuhan boleh banyak? Habib ini kafir mungkin. Macam itu. Mafhum Tuhan Anda ini tak paham. Tak paham kuli. Kuli itu sesuatu yang mafhumnya kalau ada boleh banyak. Akan tetapi di kenyataannya cuma ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena mafhum ilah itu tak boleh banyak, akan tetapi ada dalil lain. Karena itu untuk membuktikan Allah itu satu butuh dalil. Itu dalil akli, wahdaniyah, dalil utamanu, watamathul. Kalau memang cuma mafhum ilah itu hanya satu, cukup dari segi bahasa saja tak perlu dalil. Tapi ternyata selain dari segi bahasa kita memerlukan dalil, menandakan bahwasanya lafzul ilah itu tidak menunjukkan satu. Karena itu orang-orang banyak menyembah selain Allah. Nabi pun ketika cakap ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham, celakailah yang menyembah dirham dan celakailah yang menyembah dinar. Wadah, itulah yang namanya kuli. Maknanya kita faham kuli itu setelah kita faham pohon. Maknanya kuli itu menjadi sifat pohon, dan sifat tidak akan mungkin ada kecuali setelah ada mausuf. Maknanya kuli itu adalah makulat ataniyah, karena kita memahami kuli setelah kita memahami pohon, dan kita memahami pohon setelah kita melihat afrod yang ada di luar. Itulah perbedaan antara makulat awaliyah dan makulat ataniyah. Paham? Oke. Penat? Yalah. والمقصود والمقصود من المعقولات الاوليه هي الصور المعاني المعاني الكليه الصور المعاني maknanya maknanya suar itu yaitu makna juga. Jadi jangan apa namanya difahamkan ketika definisi annal mafahim wa suar al maujudah. Anda nak faham mafahim itu bukan suar. Karena ada kalanya suar itu diitlakan dia itu adalah gambaran sesuatu yang ada di luar. Ketika saya melihat Azri, surahnya Azri itu ada di bukan makna yang ada di Azri, bukan rasa cintanya Azri, akan tetapi surahnya Azri ini ada di otak anak. Jadi ini nak cakap, jangan Anda pahami suar seperti yang ada di mantik, bukan itu yang saya maksud. Di sini makna suar adalah seperti makna mafhum, seperti makna mafhum. Aywa. Karena itu diberi apa namanya ini dibilang jumlah al-muqtaridah, apa namanya dalam bahasa Melayu strik 2 ini. Tak tahu. Ayo. Ya suwarul ma'ani al-kulliyah lil asya' allati yatalaqaha adh-dhihnu. Maksud dari makulat awaliyah dia adalah suwar gambaran-gambaran atau makna-makna yang kulli bagi segala sesuatu yang yataloko hadihin, yang diterima oleh otak mubasyaratan minal khorid, langsung dari luar, langsung dari luar. Fahiyat toba'i'ul mafhumat al-mutasawwirah min haisu huwa-huwa. Apa itu? Fahiyat makulat awaliyah adalah toba'i'ul mafhumat, tabiat-tabiat mafhumat yang tergambar min haisu hiya-hiya, min haitsu hiya-hiya, tanpa ada intimam syai'un akhar, tanpa ada intimam syai'un macam pohon, manusia. Itu adalah toba'e al-mafhumat fil kharij. Ketika ada 1, 2, 3, 4, 5, apa tabiat orang-orang ini? Apa hakikat? Tabiat ini hakikat. Apa hakikat ini? Manusia. Hakikatnya adalah manusia. Min haitsu hiya-hiya, ketika kita melihat orang ini tanpa bi'tibari syai'in akhar, tanpa bi'tibari syai'un akhar. Ma'kulat thani'a awkul. Nah, awkul awkul hiya mahiyatul asya. Apa mahiyatul asya? Mahiyatul asya, hakikat dari sesuatu. Apa hakikat ini, apa hakikat ini, apa hakikat ini. Itu namanya awkul huwa mahiyatul asya. Awkul awkul hiya al-ma'kulatul asya. Inilah juga dikatakan makulatul awaliyah, ini dikatakan dia itu adalah makulatil
Asyar. Dan dia adalah mahalu dirasatina. Dia adalah mahalu dirasatina. Aywa fi hadhil fi hadainil kitabin. Wal ma'kulat atsaniyah. Wal ma'kulat atsaniyah ya sifatun wa ahwalun ta'rid lil ma'kulat. Dia adalah sifat dan ahwal yang datang di ma'kulatil awal. Ketika kita melihat orang-orang, kita melihat Abdurrahman, melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat ini, hal-hal ini adalah umurun yang diambil otak secara langsung dari luar. Wahden secara langsung dari luar. Kemudian kita mengambil mafhum kulli dari apa yang diambil otak langsung dari luar. Yaitu apa? Manusia atau hayawanun natik. Karena itu manusia atau hayawanun natik itu adalah hakikat apa yang kita lihat di luar dari fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Hakikat anta manusia. Hakikat anta manusia. Terus apa bedanya saya dan zaman? Apa bedanya saya dan Azri kalau kami sama-sama manusia dan orang sudah yakin kami ini berbeza? Kalau tak berbeza, kenapa saya Ali dan ini Azri? Padahal kita berdua sama-sama manusia. Yang membezakan kita berdua bukan karena kita bukan manusia. Nah, kita berdua sama-sama manusia. Hakikat kita sama. Yang berbeza adalah awaritnya. Musyakhisat. Anda lahir di Malaysia, saya lahir di Indonesia. Apakah kelahiran Anda menandakan Anda bukan manusia dan saya manusia? Apakah menandakan Anda lebih manusiawi daripada saya? Tidak. Dimanapun Anda lahir, bagaimanapun bentuk Anda, bagaimanapun warna Anda, Anda tetap manusia. Sufil Islam, bukankah ini ainul toleransi? Sama-sama manusianya. Tidak ada perbedaan antara orang la Amerika, wala Eropa, wala Arab, wala apa. Semuanya sama. Dari segi dia itu manusia. Yang berbeza tidak menjadikan hal itu lebih manusiawi. Lahirnya Anda di Arab tidak menjadikan Anda lebih manusiawi dari orang yang lahir di selain Arab. Anda kuliah di Jordan tidak mendandakan Anda lebih manusiawi dari yang kuliah di Malaysia atau kuliah di Indonesia. Sama. Itulah yang namanya hakikatul Asia. Aywa. Contoh-contoh sifat dan hal-hal yang ya'rid. Al-kulli wal juz'i itu semuanya adalah kulli wal juz'i ini hal yang datang ke insan. Lihat al-insan kulliyun. Ya'rid alaihi kulliyah sah. Al-insan juz'i apa namanya? Fulan juz'iyun. Kulliyah wal juz'iyah itu adalah ahwal ta'rid alal mafhumat fi dhihin. Ayo. Fal ma'kulat tsaniyah muntaza'atun min al ma'kulat. Qatan setelah kita melihat pohon, manusia, apalagi kereta, motosikal, kita melihat hal-hal ini tak harus satu. Dari situ, dari kita melihat banyak sekali ma'kulatil ula, ma'kulat awaliyah, kita mengambil mafhum yang lain. Dikatakan kulli. Kulli ini tak harus pohon. Akan tetapi pohon yasduk alaihi kulli. Motosikal dia yasduk alaihi kulli. Ini yasduk alaihi kulli. Ini yasduk alaihi kulli. Karena itu dia makulat, makulat. Maknanya mahmulat. Dia tidak boleh menjadi maudhu. Wadah. Wala yujadu fil kharij amrun yutabiquhu kal kulliyah wal juz'iyah. Wal juz'iyah tak ada di kharij dan tidak ada di luar itu amrun yutabiquhu. Berbeza dengan ma'kulat awaliyah. Pohon amrun yasduk alaihi. Wadah fil kharij ada pohon kelapa, pohon. Pohon ini, pohon. Ketika Anda melihat pohon tak tahu itu, Anda melihat dia itu pohon. Tapi apakah ada di luar yasduk dia itu kulli? Tak ada. Apa? Apa? Sesuatu di luar kita katakan dia itu kulli. Tak ada. Karena semua yang ada di luar itu juzi. Apa? Motosikal? Tak ada. Yang ada cuma motosikal antar. Motosikal antar, motosikal antar. Tapi motosikal tanpa ada koin, tak ada.
Wala yujadu fil kharij amrun yutabiquhu kal kulliyah wal juz'iyah wadzatiyah wal aradiyah. Seperti dzati dan aradi. Apa itu dzati? Apa itu aradi? Semua sudah saya bahas di dalam ilmu mantik. Wa kama fumil kulli wadzati wa ghairiha. Seperti mafhumnya kulli dan dzati dan selainnya. Wa tusamma ma'kulat tsaniyah liwuqiha, dan dia dikatakan ma'kulat tsaniyah karena dia itu terjadi di darajah tsaniyah, di tingkat yang kedua daripada ta'akul. Kaif ta'akul darajah tsaniyah? Karena kita melihat sesuatu yang ada di luar, kemudian kita nantazik ma'kulat awaliyah. Setelah kita melihat ma'kulat awaliyah, pohon, motosikal, ini, kita mengambil sebuah mafhum yang lebih tinggi, yang ya'rid ala ini semua, dikatakan dia itu ma'kulat tsaniyah. Atum wadih, sah? Ayo. Illa yumkinu ta'akulul kuliyah illa ba'da ta'akulul so, amri. Karena tidak mungkin kita itu memahami kuliyah kecuali kita memahami sesuatu yang jatuh kuliyah itu kepadanya, yaitu pohon. Dan pohon itu kita ambil dari sesuatu yang ada di luar. Jadi yang namanya kuliyah dan juz'iyah itu derajat kedua dari apa yang kita ambil. Inilah perbedaan antara kuliyah sama juz. Apa namanya, dari makulatul awal dan makulat al-thaniyah. Oke, okay. Wal-mu'tabar. Wal-mu'tabaru fil makulat al-thaniyah amran kama nasa sayyid haddasa sirrah ahaduhu. Wal-mu'tabar dan al-mu'tabar di dalam makulat yang kedua itu adalah dua hal. Maknanya kita bisa mengetahui itu makulat al-thaniyah karena ada dua hal. Seperti dikatakan as-sayyid. Man huwa sayyid? Jurjani. Sayyid Syarif al? Jurjani. Maknanya sayyid ini dulu ada dua orang namanya Sa'duddin Tiftazani sama Sayyid Syarif al Jurjani. Sa'duddin Tiftazani ini sudah tua dan Sayyid Syarif ini masih muda ketika itu. Dan Sayyid Syarif ini sekarang ini macam apa ya? Kalau fikih itu yantahi bin Nawawi, maknanya setelah Nawawi selesai fikih, maknanya setelah Nawawi tak boleh yukhalifun Nawawi, maknanya yantahi ilaihi kalamul mutaakhirin. Kalau di fikih itu Nawawi, di ilmu kalam ini Syed Syarif al Jurjani. Kalau tak salah dia itu dari Ahlul Bait, karena saya wallahu alam. Ini satu-satunya ulama yang saya lihat kalau menggelarinya macam falasifah. Biasanya ulama-ulama kan fulan rahimahullahu ta'ala, apalagi hafidhahullahu ta'ala, waqala Sa'duddin Tiftazani rahimahullahu ta'ala. Ini saja Syed Syarif yang qaddasallahu sirrah. Macam-macam, subhanallah. Setiap fan itu punya cara-cara sendiri untuk menghormati ulama. Syiah menghormati ulama'nya fulan bin fulan, ulama fulan adhamallahu dillah. Adhamallahu dillah, maknanya semoga manfaatnya tetap ada. Dill kan ada karena kita ini ada. Macam itu, subhanallah ya. Orang-orang ahli sunnah rahimahullahu ta'ala. Falasifah itu macam ini, qaddasallahu sirrah. Dan ini biasanya untuk ulama kalam, ini hanya dipakai untuk Syed Syarif al-Jurjani. Qaddasallahu sirrahu, maknanya sir ini batinnya, batin yang dipakai untuk apa namanya, memahami ulum, semoga Allah mensucikan. Subhanallah, itu macam akhlul fayyad, macam-macam hal-hal semacam itu. Tapi di dalam ahli sunnah maknanya beza lagi. Qaddasallahu sirrahu maknanya ulumahu batinahu. Semua ilmu kalam yarji' mutaakhirin ila kutubihi, yaitu syarhul mawakif. Syarhul mawakif. Dan beliau ini dengan Sa'duddin Tiftazani ada semacam persaingan. Setiap saat bikin kitab, dia pasti bikin. Saat punya kitab Syarhu Syamsiyah, bikin Syarhu Syamsiyah. Syarhu Syamsiyah di Sa'duddin Tiftazani. Syarhu Syamsiyah di Sa'ad, dan Syarhu Syamsiyah untuk Syed Syarif al-Jurjani. Saat mempunyai syarah Nasafiyah, dia juga punya syarhun
nasabiah. Terus apa namanya? Munafasah. Dan Syekh Said lebih ta'asub ke Sa'ad daripada ke Syed Syarif. Karena kenapa? Syed Syarif itu mabahisnya hanya mabahis-mabahis yang tak dibahas oleh Sa'ad. Jadi mabahis-mabahis yang iskalatus Sa'ad, Syed Syarif baca. Dan Sa'ad Sa'duddin Tirtazani dulu sudah tua, sudah umur 70 tahun, 60 tahun. Syed Syarif ini masih muda. Beliau ingin dilihat oleh Sa'ad ini loh. Lihat saya ini pandai. Tapi Sa'ad tak mau lihat. Saya sudah tua macam itu, tak mau lihat. Kan jadi masih budak lagi gitu ya, masih budak. Akhirnya sering ditanyai, sering berdehat, sering berdebat. Gila. Sa'ad itu meninggal karena kalah berdebat dengan Syed Syarif. Gila. Ditanyai sesuatu ketika perdebatan, Syed Syarif apa Sa'duddin tak boleh jawab. Akhirnya macam apa? Memendam dalam sakit mati. Karena itu khilaf Said wa Sa'ad, katanya dulu kalau ada orang nak lulus Syarhun Nasafiyah di Madrasatul Atraq, bisa dia dianggap lulus kalau dia bisa yuhallil al-khilafat baina Said wa Sa'ad. Baru Anda dianggap lulus Nasafiyah. Karena dua orang ini tak akan khilaf kecuali di umur qawiyah ya. Di umur yang dakikoh cidak. Kayak di fikih Ibn Hajar wa Romli. Soalnya kalau khilaf di Ibn Hajar wa Romli atau mungkin Nawawi wa Rafi'i wadih ya. Al-Haq lin Nawawi. Tapi Ibn Hajar wa Romli yakhtalifan, yakni kedua orang itu tidak akan yakhtalif kecuali fi umuri dakikoh. Macam mana kalau orang tak akan lulus minhaj kecuali bisa yuhallil al-masail alladhi ikhtalafa fihi Ibn Hajar wa Romli. Tomah kubro. Sama kayak saat bersayid akan diuji. Karena kadang-kadang gurunya itu cakap masalah, dan masalah itu ikhtalafa fihi sayid wa sa'ad. Kita lihat bagaimana talib ini boleh menjelaskan mana ro'yu sa'ad, kaifa huwa yuqarrir ro'yu sa'ad, dan bagaimana dia menjelaskan ro'yul sayyid. Terus aina huwa yamil. Tak usah aina huwa yamil. Kita bisa memahami masalah itu khairun kabir. Apalagi kita bisa memahami dari mana makhodus sa'ad dan dari mana makhodul sayyid. Wallah kalau bisa itu saya siap untuk tasyakuran, mentasyakuri orang itu. Soal cidak. Baru kalau Anda paham itu, baru Anda dibilang lulus Syarhun Nasafiyah. Sekarang tak usah macam itu, orang boleh baca Syarhun Nasafiyah. Tak usah pakai khilaf-khilaf, boleh paham saja. Alhamdulillah. Ilmu itu terus degradasi. Aywa. Yang pertama itu, kedua benda itu adalah an la takuna maqulatan fi darajatil. Dan kalamu sayyid ini biasanya sudah, kalau as-sayyid ya takalam intaha. Itu dibilang kalamu sayyid sayyidul kalam. Kalamu sayyid sayyidul kalam wantaha. Yakni wantaha. Makulat saniyah itu etibarnya ada dua hal. Yang pertama, dia itu la takuna makulatan fi darajatil ula. Dia itu tidak menjadi makulah di dalam derajat yang pertama. Bal yajibu an tuqala aridatan li makulin akhar fi dhihin. Akan tetapi dia harus difahami karena dia itu aridah li makulin akhar, karena makul yang pertama di dhihin itu yang pertama. Dan yang kedua, an la yakuna fil kharij ma utabiquha, dan tidak ada di luar itu sesuatu yang utabiqul kulli wal juz'i. Kalau sesuatu utabiq pohon, ada sesuatu yang sepakat dengan pohon, maknanya yasduk alaihi pohon, ada pohon itu yasduk alaihi pohon, pohon ini yasduk alaihi pohon, tapi mana yasduk alaihi kulli? Tak ada. Ini kulli, tak, ini tak kulli, ini juz'i. Wadah, ayo.
wahia dan qasimu ila qasim. Wahia al-ma'kulat. Atsaniyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'kulat tsaniyah falsafiyah. Yang pertama adalah ma'kulat tsaniyah falsafiyah. Wahia, ayo. Wahia ma yubhas 'anha fi fanil hikmah. Dia adalah yang dibahas di dalam fanil hikmah, di dalam ilmu hikmah alias ilmu filsafat. Kal imkani wa darurah wal wujub wal imtina, ini semuanya akan kita bahas nanti di mantik syarh tahdzib, namanya babul muwajjahat. Babul muwajjahat. Al imkan wa darurah wal wujub wal imtina wal illah wal ma'lus wal akhirih ila akhirih. Ilah itu maknanya ila akhirih. Maknanya banyak, bukan ini saja. Cuma kasih buka semua, kasih contoh 1, 2, 3 wal bagi. Kalau di Indonesia cakapnya DSB. Dan sebagainya. DSB dan sebagainya. DST dan seterusnya. Saya takut ada SKG suka-suka gue nanti adanya. Ayo. Wa ma'qulat tsaniyah man taqiyat wa hiya al-mabhus 'anha fi fanil mizan. Fil fanil mizan ay fanil mantik. Mantik itu namanya banyak, ada mizan. Karena itu ini nama, ini penamaan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali tak mau penamaan-penamaan macam falsafah nama. Nah itu semua diganti. Soal nanti saya setelah raya nak mengajar Qistasul Mustaqim di Akademia Dawud Fathoni, insya Allah direkam juga. Di sana kalian akan melihat bahwasanya Imam Ghazali ini nak break the rule. Dia tak mau ikut-ikut apa? Falsafah mantik-mantik ini. Dia ingin apa? Sendiri punya, he has his own style di dalam mantik. Namanya saja tak mau nama-nama mantik, namanya yang ini Qistasul Mustaqim. Melihat nomor tak mau. Bab pertama langsung babul kias. Tak mau tapi ya. Bab pertama langsung babul kias, tak mau bab-bab yang lain. Subhanallah. Dia tak mau apa? Beliau tak mau macam-macam ulama, macam-macam mantikiyah, macam-macam falsafah, falsafah. Kita ini harus berbeza dengan falsafah. Kalkuli makulat tsaniyah mantikiyah, dia adalah yang dibahas di dalam ilmu mizan seperti kulli wal juz'i ila akhirih. Faedatun, ayo. Faedatun kaifiyatu tawalludil makulat. Bagaimana caranya untuk tawalludil makulat, untuk tawalud, untuk adanya terjadinya makulat al ma'anil kulliyah fi dhihin, di dalam otak. Yaqumul akal bitajri di surah al-hisyah. Akal itu akan berbuat sesuatu dengan cara tajrid. Tajrid itu macam mana? Suruh lihat. Fulan ini akan yujarid, maknanya apa ya? Dilucuti. Kalau bahasa Indonesianya ditelanjangi. Oh, Anda tinggal di kampung baru. Tinggal di mana? Perlis, Darul Hijrah. Oke, okay. Ini kampung baru, ini Perlis. Sama-sama manusianya, kita lucuti satu, kampung baru Perlis. Kita lucuti lagi. Apalagi orang-orang Malaysia kita lucuti. Belajar di mana? Mesir, belajar di Jordan, kita lucuti. Sampai kita lihat tak ada yang berbeza, cuma ada satu yang sama. Apa? Semuanya hayawanun natik. Disitulah akan terjadi yang namanya ma'ani kuliah. Selain ma'ani kuliah itu, semua itu namanya awarid dan musakhisat yang membedakan anta dan anta. Karena itu nama itu namanya alamu syaksi itu juz'i zaman. Karena ketika ma'anta menamai anta zaman itu hanya untuk seorang bayi yang lahir di tanggal tertentu, di waktu tertentu, dari orang tua tertentu. Setiap ada koid bayi, koidnya banyak kan. Oh, yang lahir di tanggal 7 Juni tambah sikir kan. Di kampung baru tambah sikir kan, dari orang tua fulan. Cuma ini saja. Semakin banyak kuyut akan semakin semakin sedikit kuyut akan semakin banyak. Wa dan ayo. Wa yub'idu ma bihi al-intiyah. Wa yahtafidu bima bihi fa yub'idu ma bihi al-intiyah. Yub'idu ma bihi al-intiyah. Apa yang membuat zaman dan azri ini berbeza? Oh, satunya di Perlis, satunya di kampung baru. Yub'id, dijauhkan. Apalagi satunya di Mesir, satunya di Jordan. Yub'id, ini yub'id. Sampai hanya tersisa mabihil ishtirok.
hanya tersisa apa hal yang membuat Azri dan zaman itu sama. Fahina idin yahsulul aklu alal kulli minal juz'i. Dari situ akal itu bisa mendapatkan mana kulli dan mana juz'i. Itulah caranya bagaimana kita itu mendapatkan umurun kuliah. Dengan cara kita menjauhkan, menelanjangi, dan mengeliminasi sesuatu yang berbeza dan hanya menyisakan sesuatu yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada yang nak tanya? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.